sekarang lagi main di Sehu lah, Sehu. Sehu Mang Ade Semar Jaya. Nah, beliau ini apalah petualang. Petualang bursa. Mang Ade petualang bursa nih, kalau Pulau Jawa mah udah diubek ya. Alhamdulillah kayaknya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mah udah sampai lah. Udah sampai ya. Udah sampai. Itu dari apa ya? Mungkin emang Mang Ade apa di bursa itu emang hobi atau gimana? Hobi duit sebenarnya. Usaha kembali lagi lah, tetap ke usaha. Ya, kalau perjalanan jauh. Kalau teman-teman sehobi apa main-main ke bursa, kalau khususnya wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin sering nih ketemu dengan beliau di Ade. Kalau di bursa namanya Ade Sugema Bonsai. Jangan lupa ketemu nanti di Surabaya Pilpres. Ke Surabaya itu mungkin untuk sementara terjauh Mang Ade. Ya, termasuk terjauh untuk sekarang ya. Nah, Mang Ade biasanya pohon-pohon segala jenis pohon yang ada di kebun biasanya saya bawa ya minimal 1-2 pohon yang penting buat langganan. Jadi yang nanya pohon ini ada, yang nanya ini ada, tetap bawa salah satu lah, tapi nggak fokus semua. Jadi bawanya 1-2 biji, tapi komplit. Bawanya satu truk kalau bursa. Satu truk itu ada yang jadi, ada yang bahan, ada ya? Betul, macam-macam. Jadi kalau harga campuran lah. Bervariasi ya, ada ya? Bervariasi, betul. Gimana kualitas? Ya, kita lihat-lihat nih ke koleksi-koleksi Mang Ade yang ada di sini. Ada akar kayak gini nih. Filipin. Filipin ya, Mang Ade? Filipin ya. Kalau dipoto kelihatan kecil, Mang Ade. Tuh kalau di sini mah gede sekali nih. Ya, lingkar kalau yang ini 90 lebih. Ini mungkin saya prediksi ya, kemarin ini pohon udah tua nih. Jadi karena tahu asal usul pohon ini mungkin dari kolektor sesepuh. Betul, ini dari buah dedang pot bonsai Bandung ini mah. Dan ini diproses di pot mungkin ya, kemarin ya? Di pot terus ini. Pot terus. Katanya sih programannya dari mulai tahun 80-an. Udah kelihatan ya akar-akarnya juga. Ya. Ini terawat. Soalnya kalau jenis pikus kalau nggak ganti media wah padat gitu ya. Ini kan udah kelihatan. Ini ada lagi nih, sama juga Filipin juga. Ada beberapa pohon Filipin, 3-4 lah. Ini Filipin. Nah, ini yang unik nih Filipinnya nih. Nah, ini mah karakternya juga udah berotot kayak gini nih. Lingkar 1 meter 10, ukuran XL. Ah, oh, masih banyak tuh kalau dilihat ke sini. Wah. Pokoknya mah ada Sinensis. Cemara juga ada nih, Sinensis ada. Sinensis. Yang paling besar di sini ini ya, Pak. Iya, betul. Paling yang lainnya itu anak-anaknya. Ya, yang medium-mediumnya banyak. Ah, ini ada Sinensis nih. Ini lumayan besar juga mana nih? Lingkar 50 ini. 48. 48. Makanya. XL juga. Ini nih kalau saya lihat si Anci yang unik nih, yang natural. Enak ya, udah enak. Ini masih mungkin untuk menutupi kekurangan ya, mana ya? Ya, ada akar, kekurang akar itu disambung sedikit. Iya, udah. Belum lama, baru ya 2-3 mingguan lah belum beres itu. Ini ada pimeng-pimeng yang udah, tapi ini nggak pakai kawat, mana ya, dibetot-betot aja deh. Sementara, nanti tetap pakai kawat sementara. Jadi biar kalau nggak terlalu pada naik. Kalau udah di pot nih udah luar biasa nih. Soalnya ini tinggal nyetel yang mana ya? Betul, tinggal nata sedikit-sedikit lah udah. Ini paling ganti enak sepatu, cios. Karakternya udah tuanya udah kelihatan. Wah, masih banyak nih. Ini
bagus banget ini, cuman akarnya masih perlu ditata lagi. Tapi komplit udah. Tapi ini tinggal sebenarnya kalau di tiresin nih, di pot, setel, wah, di pruning. Habis pertengahan bulan ini setel buat persiapan Piala Presiden Surabaya biar digas. Langsung di pot ya. Ya, di pot semua. Pot udah siap semuanya, udah ada. Kalau nyetel sama Mang Ade sendiri? Ada berdua sama... Ada trainer khusus? Ya, sama Mas Tri saya. Oh, Mas Tri. Tapi emang dominan pikus nih yang gede-gede mah nih? Ya, betul. Segala macam juga sebenarnya banyak nih Mang Ade. Jadi kalau teman-teman sehobi tertarik, berminat, nah bisa menghubungi Mang Ade. Nanti saya kasih kabar nomor WA-nya. Mau jenis apapun, insya Allah ada lah. Dari bahan proses sampai kelas kontes. Kelas kontes. Ready. Ya, teman-teman sobi, barusan saya ngobrol-ngobrol dengan Mang Ade Sugema Semar Jaya. Seorang atau beliau apa ya? Petualang bursa. Bakul bursa. Petualang bursa nasional. Khususnya di Pulau Jawa. Kalau ke Bali belum pernah ya, Mang Ade? Ke Bali belum. Belum. Tapi ada barang rencana. Saya udah beberapa macam banyak ke Bali. Oh, udah nyampe ke Bali banyak lewat online saja. Ya, mudah-mudahan liputannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.